Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ira Wicker di sini di YouTube channel Ira. Maaf, Ira hampir sebulan lebih ya Ira tidak mengudara. Jelah. Maaf, Ira tidak buat konten ya. Banyak sekali kontennya tapi Ira tidak bisa edit karena banyak sekali kesibukan. Teman-teman, Ira mau menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Tentunya berada dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ira berharap teman-teman bisa terhindar dari segala jenis macam penyakit. Apalagi tentunya teman-teman sudah tahu ya apa yang terjadi saat ini. Bahkan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia atau di beberapa negara saja, tapi di belahan dunia ini. Teman-teman, sukses semuanya, sehat selalu, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan ya. Dan juga teman-teman harus banyak minum air, istirahat yang cukup ya, dan makan makanan yang bergizi. Tidak perlu makanan yang mahal-mahal, tetapi makanan yang punya gizi. Tahu tempe bisa, tapi sayur-sayuran, buah-buahan. Seperti di Indonesia kan, 4 sehat, 5 sempurna ya. Jadi teman-teman harus konsumsi itu semua. Ira tidak usah jabarkan di sini. Kangen Ira semuanya sama teman-teman. Maaf ya. Sudah berapa ya, hampir sebulan lebih tidak mengudara, teman-teman, seperti yang Ira bilang tadi. Teman-teman, di balik ini teman-teman lihat, Ira lihat ya, sudah menguning semua pohon daun dari buah persimmon ya. Tentunya persimmonnya harus dipetik. Guys, buah-buahnya ini ya, sudah kuning ya. Di bagian bawah ini teman-teman enggak usah tanya, sudah pada diambil semua sama teman-teman yang datang di sini ya. Dan juga ada teman dari bule saya datang, atau saya ke enggak ada di rumah di New York, mereka datang ke sini ya. Dan ya, kita bagi-bagi buah-buahan yang ada di halaman rumah Ira ini. Teman-teman, maaf, Ira sudah pakai jaket ini, udah dua lapis jaket karena sudah dingin, sudah musim gugur lagi. Jadi sebentar lagi daun-daun dari buah persimmon ini akan rontok, akan. Nanti Ira juga bisa bikin vlog ya, walaupun cuma sebentar. Oke guys, saya sudah naik ini sekarang. Saya sudah mau memetik buah persimmon. Okay, my wife is so tired now from picking the fruits. She is, oh, there's so many. I don't know what we're going to do with so many. Oh, this is my dearest wife. She just for 2 hours picked persimmons and now she's so tired. Woo, look at her. And the tree has no more on it. She picked the whole thing. Hi guys! I'm so tired. Ya, capek. Potong ini, lihat ini. Ini batang-batang pohon segitu banyaknya. Ya, saya potong karena harus dipotong atau harus dipetik semua persimmon ini. Karena kalau tidak, sudah mau lembek, dan kalau lembek nggak enak gitu ya. Jadi kita petik, sebagian taruh di frozen, di freezer, sebagian taruh di mare es. Teman-teman yang berminat silakan datang, okay? Kalau tidak, saya akan kirim pakai FedEx ke Indonesia. Okay guys, ini hari kedua saya memetik buah persimmon, buah kesemek bahasa Indonesia bilang ya. Saya dan hubby saya, dia yang naik turunin saya dengan forklift itu. Dan sekarang saya sudah sangat-sangat kelelahan, saat kelelahan teman-teman. Oh. Okay guys, thank you for watching. Okay, cut, bye now.
Hi guys. Teman-teman, ini sudah malam ya, dan saya sudah turun dari alat untuk yang naik turun itu ya, untuk metik buah persimmon ya, namanya forklift, dan saya sudah selesaikan. Ini sudah malam, masih banyak lagi yang ada di pohon ya. Kira minta bantuan teman-teman kalau ada yang bisa datang ke sini. Oke, teman-teman. Nah, kalau siang lagi, Ira bisa petik lagi ya. Oke, guys ya. Terima kasih sudah bisa menonton, sudah mengikuti vlog si Ira lagi sekarang yang Ira buat ya. Teman-teman, sukses selalu, selamat berakhir pekan ya. Sehat-sehat, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, teman-teman. Salam. Jangan lupa cuci tangan ya. Lalu diberkati Tuhan ya. Dan Ira berharap teman-teman semua akan bahagia dan sukses selalu dalam segala rencana-rencana dan aktivitas kalian semua. Oke? Okay? Bye now. God bless you all. I love you guys.